Hello, selamat pagi Encik Muhammad ya. Ya, saya Muhammad. Encik Muhammad buat panggilan dari mana ni Encik Muhammad? Saya dari Jakarta, from Indonesia ni. Tapi saya orang Singapura lah. Dari Jakarta, Indonesia. Dan anda katanya ada kisah misteri yang anda ingin ketengahkan tentang jiran sebelah mungkin ya? Yelah, ada kisah ni tentang saya tetangga sebelah. Jadi kerana beliau kan sakit ni cerita dia. Jadi saya sebagai warga di sini terpaksa kita nak kena jenguk juga kan. Kalau macam berita orang bilang beliau simpan itu simpan ni, kerana tak ada bukti saya tak berani nak mengatakan. Cumanya beliau saya tadi lepas maghrib pergi besuk ya. Macam Indonesia besuk tu menziarahi beliau yang sakit ni. Yang dikatakan jiran sebelah yang sakit ni. Tu bila saya masuk kat rumah dah rasa bau macam tak sedap lah. Terus bila saya dekatkan lagi tengok tetangga saya ni, isteri beliau ni dah macam muka dia tak tahu apa dia pasang, saya pun tak tahu, tak boleh cakap. Cuma dia macam berlubang-berlubang lah, tapi keluarkan nama yang begitu bau dia beningat sangat. Jadi cuma kerana dia biasa kita mesti nak kena tanya kan orang tu ni, cuma just to know lah. Jadi saya tanya jugalah dengan tetangga-tetangga lepas yang keluar dari rumah tu, banyak bilang dia pasang-pasang macam susuk gitulah. Jadi juga saya lihat, jadi ada beberapa kali waktu pukul 2, pukul 3 pasal saya susah tidur. Kerana misteri jam 12 ni saya dah boleh dapat internet radio from Samsung Tab ni. Jadi dari saya pay CCTV camera tu kadang-kadang pagi-pagi tu ada macam lembaga lah, tapi tak begitu jelas lah. Lepas saya rewind balik, saya pay CCTV camera, benda tu macam sekejap masuk kat pagar rumah dia, keluar. Terus ada beberapa kali pasal orang jauh ni, kadang malam Jumaat tak tahu, wadung macam ada sajinan bakar-bakar kemian gitu kan. Jadi tetangga saya sebelah, jadi saya pun tak boleh bilang diorang jangan bakar lah, pasal diorang ni punya Islam, saya pun tak tahu macam mana dia punya style. Jadi bila beliau tu, saya tengok kadang-kadang pasal apa, kita tembok rumah teres satu batu je tau. Kadang-kadang malam dia terpeki-terpeki gitu kan. Saya tahu kan telinga di dinding dengarkan kan. Macam ada kerasukan gitulah. Jadi kerana pasal orang perumahan ni kan boleh dikatakan banyak yang busybody lah. Kadang-kadang pukul 1, pukul 2 dong datang. Saya pun tengok-tengok dari kamera kan, kat luar tengok. Jadi ada dong punya apa tu, macam dong punya tak tahu bomo ke dukun diorang datang lah kat rumah. Lepas tu bila saya dengar, tak pakai baca Al-Quran, macam dia punya apa tu, suara orang jauh punya punya bacaan macam mentera-mentera gitulah eh. Amir version lah. Berapa kali istri saya pulang terbang, dia kan stewardess ya, Garuda Airline, pulang malam. Kadang-kadang dekat atas mobil Garuda tu ya. Waktu tu saya macam tak percaya lah, tengok apa lembaga atas kereta Avanza Garuda ni. Kali bila saya keluar tengok, ada macam satu lembaga macam dah kecil ya. Terus kat saya petung sampah depan, setiap kali kalau benda tu ada lewat, nanti ada macam orang Indonesia ni apa ya, jenglot ke apa. Tapi saya dah suspect lah, pasal apa ni, mungkin dia ada keturunan dia ke apa, dia punya hal. Tapi dia peting ni kadang-kadang ganggu lah, sampai kat depan rumah pagar kan. Jadi saya cuma pantau dari CCTV camera tengok, asal benda tu saya tak kacau lah. Sebab tu saya terpaksa onkan baca Al-Quran kat depan saya punya living room tu kan. Jadi benda tu kadang-kadang aneh dia gini, kalau ada bacaan Al-Quran, dia cuma tumpang lewat aja, terus hilang. Tapi bila tu benda tu hilang, pasal kamera saya kan 3 dimension tu, itu masuk kat rumah beliau. Jadi kadang-kadang pukul 2-3 pagi saya tak ada kerja, saya rupu kat luar kan, sengaja lah. Tengok-tengok kat depan, tapi ada macam orang jaga kat depan rumah dia. Itu yang buat saya jadi tanda tanya besar. Saya pun tak berani nak tanya pasal apa, kita orang asing kan tak boleh cakap terlalu banyak lah. Pasal dong mehal, saya pun buat bodoh lah. Kita macam semuanya benda tu tadi bila saya maghrib, saya tengok dia punya muka. Alamak, saya tak tahu sama ada dia tu tengah nak nazak ke, benda tu nak keluar ke. Saya susah nak cakap. Cuma saya pengalaman saya tengok tu ya, kat Indonesia ni macam-macam hal. Jadi kat sebelah rumah saya ni kadang-kadang diorang pergi keluarga kalau datang dari Jawa, bunyi-bunyikan cenggamelan gitu kan. Jadi kita dengarkan je lah, tengokkan lah, tak boleh buat apa-apa. Kena hormat lah. Atur dengan rukun warga, dengan rukun tangga pun diorang cakap, ini is apa pak, ini masing-masing punya hal lah. Jadi saya pun nak cakap macam mana, kadang-kadang pukul 2-3 pagi kita pergi-pergi kan. Kadang-kadang sempat keluar lari sampai kat rumah.
dengan consider half naked lah, consider. Tapi saya tak boleh cakap apa lah. Saya nak bantu pun tak terdaya kan. Asal dia punya orang-orang kat sini, orang-orang jauh sini banyak yang macam pada diorang, this is dia punya traditional things lah. Jadi dah berapa lama anda duduk di Jakarta ni? Saya dah 8 tahun, saya kat Bekasi, 8 years sejak saya nikah 2004 sampai sekarang. Terus kat belakang rumah saya ni, orang macam kampung sawah besar tau. Itu lepas maghrib ke pukul 5, pukul 6, seorang kampung sini kan orang Betawi. Jadi diorang kadang-kadang main telur tu. Pernah sekali satu malam tu, kat sepi genting rumah ni. Kan kita rumah terus pakai genting kan, pakai kayu gitu. Macam orang kena serih lah dari ujung-ujung gitu. Jadi saya pun nak cakap apa ya, terpaksa ya on tu baca Al-Quran kat dapur belakang, kat depan teres. Pasal apa, saya ada family members juga orang Singapura lah, dia datang family. Jadi malam-malam saya suruh dong tidur ke atas lah, ngadap sawah kan. Tapi dong pun tak cakap apa-apa lah, cuma saya tahu lah mesti something dong dah nampak. Jadi consider tinggal kat sini ni macam-macam hal lah. Itu dia ya, macam apa tu, saya, bila saya balik Singapura saya pernah dengar orang bilang jenglot tu eh. Itu saya dah pernah tengok dekat Bogor. Jenglot saya kan kat sini banyak ada member juga orang Singapura. Kita pergi venture sampai Bogor, ada satu bapa tu dia daripada ex Indonesia punya komando lah. Dia tunjukkan kita tu jenglot tu manusia, kuku dia berlilit kat badan. Terus yang aneh dia tu jenglot boleh diri, boleh floating on the air. Itu yang saya tengok macam-macam lah. Sebab tu alhamdulillah juga lah ni, selepas-lepas radio internet ni mesti jam 12 boleh jadi teman lah setiap malam lah. Terima kasih ya. Semua saya try dia tadi ni baru dapat. Ni jam berapa di sana sekarang ni? Sekarang di Indonesia pukul 12.27 minit malam. Baru pukul 12 lah. Terima kasih ya. 1 jam ke belakang Singapura. Pasal apa kalau Indonesia time pukul 11, Singapura pukul 12 kan. Sebab tu saya punya Samsung Galaxy Tab ni kat Singapura, saya application download dapat ni lah, mesti jam 12 ni. Terima kasih bang, selamat mendengar. Selamat mendengar ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.